والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Maha suci Allah, sungguh tiada ilmu bagi kami kecuali apa telah Kau ajarkan kepada kami dan sungguh Kau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala, segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala anugerah dan limpah kurnia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengizinkan kita pada pagi ini berada bersama-sama di rumah Allah SWT ini untuk sama-sama kita telah pun melakukan solat secara berjemaah dan diberikan lagi anugerah oleh Allah SWT untuk kita bersama-sama berada pula dalam majlis dalam majlis ilmu yang merupakan satu kefarduan kepada kita. Jadi insyaAllah, untuk makluman, anda bukan penceramah sebenar lagi ni, just nak intro je. Difahamkan seharian tu dalam perjalanan on the way ke sini, insyaAllah beliau akan sampai dalam bila-bila masa saja. Jadi untuk melapangkan, meruangkan masa yang ada, jadi anda ambillah dahulu untuk kita lihat tentang beberapa perkara. InsyaAllah kita sekarang dah pun sampai antara saat-saat yang getir, saat-saat yang getir. Sembahyang besok dah pun 9 dan besok dah 9 Zulhijjah, dan kita akan masuk 10 Zulhijjah. Jadi insyaAllah hari-hari yang keadaan seperti ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut bahawa 10 hari Al-Awashir, iaitu 10 hari yang ulama menyatakan 10 hari yang getir ini ialah bermula daripada 1 Zulhijjah sampailah kepada 10 Zulhijjah ini. Bukan perkara yang main-main. Kita mungkin anggap Ramadan sahaja atau masa-masa tertentu sahaja, tetapi sebenarnya Zulhijjah ini 1 hingga 10 adalah saat tergetir. Sebab itulah bagi orang yang nak melakukan ibadat korban, kita seolah-olah berada dalam keadaan ihram. Tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, tak boleh nak cukur misai dan sebagainya. Kenapa? Kerana inilah saat-saat yang kita ada kat sini. Dan sebenarnya kita dalam Islam ini, selepas daripada Ramadan kita sambut Syawal, kan ada je. Lepas daripada Syawal pula kita sambut Zulqa'dah. Zulqa'dah ini adalah persediaan untuk haji dan juga umrah. Haji dan juga umrah. Dan kemudian kita masuk pula Zulhijjah. Dari Zulhijjah inilah merupakan saat-saat yang penting, terutama bagi Duyufir Rahman, bagi orang-orang yang nak melakukan ibadat haji. Tapi walau bagaimanapun kita kena ingat, bukannya kita yang tak pergi ibadat haji ini tak ada peranan langsung. Kita juga ada peranannya. Ini yang kita kena ingat. Kita juga ada peranan bagi orang yang tak pergi. Jadi sebab itulah disunatkan kepada kita ibadat korban. Maksudnya apa? Maksudnya bagi orang yang tidak melakukan ibadat haji, masih lagi boleh merayakan, merayakan sambutan Zulhijjah ini dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan ibadat-ibadat yang kemuncaknya adalah pada pagi Selasa ni, insyaAllah kita akan mengadakan korban. Jadi itu keadaan-keadaan situasi di mana kita sentiasa diingatkan. Sebab itulah insyaAllah kita dalam Zulhijjah ini banyak yang melakukan ibadat-ibadat khusus, dan sehinggalah kita tengok sampai kepada hari ini, dan ada orang yang berpuasa, kan, daripada 1 Zulhijjah lagi berpuasa kerana nak meraihkan, nak meraihkan sambutan ini. Dan insyaAllah kita disunatkan untuk esok. Kita kena ingatlah besok peluang bagi kita, peluang apa? Peluang untuk kita nak merebut, peluang untuk kita merebut sebanyak-banyak mana pahala. Sebab besok adalah merupakan hari wukuf, hari Arafat, Yom Arafat. Maka kita yang tak pergi ini ada peranannya. Apa peranannya perlu dimainkan? Kita disunatkan untuk melakukan ibadat puasa. Walhal orang-orang yang berada di Arafat pun, di haji itu, tidak disunatkan untuk mereka berpuasa. Kan? Tapi kita yang tak pergi, maksudnya apa? Maksudnya ibadat ni dikhususkan untuk kita yang tak pergi.
untuk kita mencari seberapa banyak sunat yang boleh kita buat. Jadi insyaAllah malam ini pihak masjid kita insyaAllah akan menganjurkan Qiyamul Lail. Datanglah ramai-ramai. Sempena sambutan ini insyaAllah kita akan lakukan Qiyamul Lail. Difahamkan insyaAllah kita akan sediakan sahur, Cik Rusli, kita akan sediakan sahur untuk sesiapa yang nak melakukan ibadat puasa besok insyaAllah. Jadi ini yang kita boleh lakukan, yang kita lakukan untuk kita nak merasakan, untuk kita merasakan. Dan besok juga, pagi besok juga kita akan sama-sama bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh panjang lagi, takut orang kata hari ni ke? Kan? Bunyi masjid pula perdana ni hari ni pula buat takbir. Tak. InsyaAllah pagi besok kita akan mulakan takbir. Takbir, dan kalau boleh selepas daripada setiap solat kita takbir, takbir, takbir. Hatta walaupun solat sunat. Bukan solat wajib saja. Hatta kalau kita buat solat sunat, kalau kita buat solat sunat kat rumah ke kat mana sekalipun, lepas solat sunat tu takbirlah. Sebab apa? Sebab inilah kita dituntut. Kita dituntut untuk kita bertakbir, meraihkan suasana yang sekarang ni sangat-sangat getir yang berlaku di di sana. Walaupun kita tak berada, tetapi keberadaan kita tu, kita nak rasakan suasana tu semasa kita macam kita berada di sana juga. Ini yang kita nak nak lakukan. Takbir sampailah kepada asar 13 Zulhijjah, barulah kita berhenti. Lamanya. Kalau kita perhatikan, kalau kita sambut Aidilfitri, tak ada sampai tahap macam tu sekali. Tak ada sampai tahap macam tu sekali. Tapi apabila kita sambut Aidiladha sampai takbir, tengok 9 lagi 10, 11, 12, 13. Tengok kita takbir. Ini nak menggambarkan kepada kita betapa hebatnya kita sepatutnya kita menyambut Aidiladha. Tapi mungkin masyarakat kita, masyarakat Melayu lah di Malaysia ini, mungkin agak terbalik dari sudut aspek sambutan kepada Aidai ini, kepada dua hari raya dia khususkan kepada kita. Mungkin sebab apa? Sebab kita terlalu gairah menyambut Aidilfitri. Terlalu gairah menyambut Aidilfitri sehingga kita lupakan kebesaran Aidiladha. Sedangkan kalau kita bandingkan dari aspek takbir pun, takbir Aidiladha adalah lebih panjang sampai berhari-hari. Aidilfitri selepas daripada mulakan khutbah, selepas daripada itu solat apa Aidilfitri dah tak ada dah. Tak ada dah. Jadi ini yang kita tengok. Sebab itu kita tengok situasi masyarakat kita ni sepatutnya beginilah sambutannya. Sebab apa yang kita katakan kita kurang memberikan sambutan Aidiladha? Mungkin setengah-setengah tempat lah di Malaysia ini. Kalau di sebelah pantai timur tu rasanya mungkin lebih meriah Aidiladha daripada Aidilfitri. Sebab Aidilfitri mereka, kalau di sebelah Kelantan, Terengganu, Aidilfitri sehari je, paling tidak pun dua hari je. Datang kat Johor sampai sebulan. Dua hari je. Tetapi Aidiladha hebat sambutannya. Aidiladha hebat sambutannya. Berbeza dengan kita. Kat sini kalau kita tengok cuti pun sehari je Aidiladha. Allah, sehari je. Nak balik kampung pun tak sempat. Sehari je. Ini dari aspek pihak berkuasa sendiri. Kita tengok bagaimana pihak berkuasa kita, pihak yang ada autoriti yang bagi cuti lah. Tak kira lah sesiapa pun. Tapi pihak yang beri autoriti kita bagi kita cuti Aidiladha pun satu hari je. Kalau Selasa, Selasa lah. Itu sehari. Sedangkan hari Rabu masih lagi kita boleh buat korban. Hari apa? Khamis masih lagi boleh buat korban. Banyak masa lagi diberikan hari-hari tashrik tu. Jadi seolah-olah hari tashrik, hari-hari tashrik 11, 12, 13 tu kita tak sambut pun kadang-kadang. Kita tak rasa pun. Walau itulah hari-hari yang sepatutnya kita rasakan keberadaan kita. Untuk sama-sama kita menyambut bersama dengan para hujat kita kat sana. Tapi kita mungkin hari Rabu dah masuk bekerja, dah sibuk dengan kerja, sibuk dengan meeting, sibuk dengan bengkel. Dah tak ingat apa dah.
Ini nak kita nak bandingkan. Tapi kalau Aidilfitri itu sampai seminggu cuti. Kan? Sampai seminggu. Walaupun tak cuti pun diarahkan oleh Pak Roti, cuti juga. Sebab apa? Sebab nak sambut ni. Itu bagaimana keadaan kita dah agak terbalik dari aspek sambutan. Bukan salah, bukan haram, bukan apa. Cuma kita nak gambarkan suasana yang sepatutnya kita rasakan. Sebab ibadah haji ini adalah merupakan satu ijtimak sanawi. Perhimpunan tahunan bagi umat Islam. Perhimpunan tahunan bagi umat Islam. Terutama bagi orang yang pergi melakukan haji, macam-macam dia rasa. Dia bukan rasa korban dari aspek binatang ternakan saja. Kita ni, kita rasa korban, pengorbanan kita dari aspek binatang korban saja. Kan, ambil satu bahagian daripada lembu tu dah rasa hebat dah. Kan, walhal kalau kita baca kitab fiqah, lembu itu dah level yang ke berapa? 5 ke 6 dah. Kan? Kalau nak level yang pertama, seekor unta. Level yang kedua, seekor lembu. Level yang ketiga, seekor kambing. Level yang keempat, seekor biri-biri dan juga kambing. Level yang kelima, satu bahagian daripada unta. Level keenam, satu bahagian daripada lembu. Maksudnya level keenam dah kita ambil ni. Tapi itu pun yang level keenam ni pun betapa ramai lagi orang yang tidak tak nak melakukannya. Walaupun dari aspek syarat yang ada padanya, cukup dah. Syarat cukup dah. Syarat apa? Syarat, okey, berakal, cerdik. Memang semua cerdik, semua berakal. Maksudnya dah cukup syarat. Dah cukup syarat. Ada kemampuan. Apa yang dimaksudkan ada kemampuan? Dia boleh menyara hidup, menanggung hidup dia pada hari raya Aidil Adha dan seterusnya hari tasyrik 11, 12, 13 dia boleh sara kehidupan diri dia dan juga keluarganya. Dia tidak berada dalam keadaan kebuluran pada hari tersebut. Dia tidak meminta-minta untuk makan pada hari-hari tersebut, maka dia adalah mampu. Ditegerikan sebagai orang yang mampu. Hatta ulama menyatakan, kalau ikut Syafi'i menyatakan makruh bagi orang mampu yang tidak berkorban. Makruh, kita kena faham. Apa yang dimasukkan dengan makruh? Maksudnya sesuatu perkara yang tidak digalakkan untuk kita lakukan. Kan sepatutnya. Hatta memandangkan kepada perkara ini. Kenapa ulama menyatakan, ada ulama sehingga dalam mazhab kita menyatakan bahawa sampai makruh sekali. Kenapa? Kerana ada mazhab lain yang sampai menyatakan wajib. Imam Abu Hanafi menyatakan bahawa wajib bagi orang yang mampu untuk mengambil bahagian dalam korban. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, di mana Rasulullah menyatakan yang bermaksud dalam hadis baginda itu, man wajada sa'atan li ayyudahya falam yudahi fala yahdur musallana. Nabi menyatakan bahawa sesiapa yang mempunyai kemampuan untuk dia berkorban, untuk dia mengambil bahagian dalam korban, menyediakan 480 satu bahagian untuk lembu, ataupun 700 ringgit Malaysia atau 800 ringgit Malaysia untuk bahagian kambing, satu bahagian daripada kambing, maka Nabi menyatakan dia tidak juga berkorban, maka janganlah hadir di tempat solat kami. Janganlah hadir di tempat solat kami. Maksudnya seolah-olah Nabi kata, alah, kalau macam tu tak payah datang masjid lah. Kalau sekadar nak korban pun tak boleh sedangkan mampu, tak payah datang masjid. Seolah-olah macam tu kalau cakap biasa. Jadi kalau kita tengok ini, maksudnya tuntutan kepada ibadat korban ini adalah merupakan satu tuntutan yang kalau kita tengok, sampai tahap macam tu sekali. Kalau pada diri Nabi SAW sendiri sampai kepada tahap wajib. Tapi itu kita katakan sebagai hukum khususiah bagi Nabi SAW. Tapi bagi kita, inilah. Kenapa? Kerana haji adalah merupakan satu ijtimak sanawi yang berlaku di sana. Yang kalau kita perhatikan bagaimanakah ibadat ini dilakukan dengan begitu hebat sekali. Jadi sebab itulah orang yang nak melakukan haji, dia kena faham ada beberapa perkara yang perlu dia kena lihat.
iaitu perkara sebelum, semasa dan juga sesudah. Ana yakin bahawa ramai di kalangan kita ni dah bergelar haji. Ramai yang dipanggil haji. Ramai dah dipanggil haji. Jadi sepatutnya kena jagalah title haji kita tu. Kan? Title haji kita tu kita kena jaga. Sebab apa? Sebab haji ni bukan hanya semata-mata, bukan hanya sebelum pergi saja bersiap. Oh, aku nak pergi haji ni. Kan? Nampaklah sebulan dua tu kewarakannya. Kan? Dan kemudian semasa melakukan haji lebih nampak waraknya, kewarakannya lebih nampak. Sebab apa? Sebab berada di Mekah dah. Kan? Duk tengok Kaabah tiap-tiap hari. Duk lalu Safa dengan Marwah tiap-tiap hari. Kan? Duk pergi Tan'im kadang-kadang tiap-tiap hari juga. Bahkan bukan Tan'im saja tu, lari jauh ke Hudaybiyah, ke Ja'rana pergi. Mungkin kewarakan itu dah terasa, dah nampak. Tambah-tambah pula berada dalam tanah haram pula. Ya, dan situasi tersebut memberansangkan pula untuk melakukan seberapa banyak ibadat. Tapi malangnya, sesudah daripada melaksanakan ibadat haji, balik daripada melakukan ibadat haji itu, kan, kita tengok kadang-kadang macam seolah-olah tak berbekas. Tak berbekas apa yang dilakukan apa selama mana berada 40 hari berada di sana tu. Sama ada di Madinah ataupun di Mekah, 40 hari berada di sana seolah tidak ada bekas. Seolah tidak ada bekas. Kan? Sampaikan balik haji pun dah boleh nampak, sampai di airport tu pun dah, Masya Allah, dah mulakan balik. Dah letak ke tepi kewarakan yang selama ini nampak sebelum nak pergi haji dan juga semasa melakukan haji. Dah nampak dah. Kan? Tak sampai kat rumah lagi. Baru transit kat airport dah. Dah berkepul-kepul asap isap rokok. Allah, cuba bayangkan. Cuba bayangkan macam mana agaknya ni. Kan? Macam mana agaknya? Sampai tak sampai jejak kaki, menjejakkan kaki ke tangga rumah pun belum lagi. Tapi dah berasap dah. Dah berasap dah. Ya, bukan tak faham masalah permasalahan rokok. Faham semua. Faham semua. Kalau buka YouTube, buka internet itu, kan, kalau bincang, kalau bak rokok ni, kebanyakannya lah, kebanyakannya semua menyatakan ke situ je. Ustaz Don ke, kita tengok Nuruddin Al-Banjari ke, Syekh Nuruddin Al-Banjari ke, kan, bukalah siapa pun, kalau tak bak rokok ni, tanyalah siapa pun. Kebanyakannya sekarang semua majoriti menyatakan bahawa hukumnya haram. Jadi macam mana? Kita duduk 40 hari ke Mekah di Madinah dengan penuh kewarakan dan sebagainya, tiap-tiap hari umrah dan sebagainya, tiba-tiba balik belum menjejakkan kaki lagi ke tangga rumah dah buat perkara haram. Macam mana? Biarlah kalau katakan benda itu tak haram, makruh. Jadi kalau makruh ni bukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan, kenapa dilakukan juga? Sedangkan 40 hari kita berada di sana dengan penuh kewarakan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita lihat. Itu ana fokuskan kepada perkara tersebut, perkara yang paling mudah dan senang kita tengok. Banyak lagi dari aspek tutur katanya, banyak lagi lah. Bercakap pun tak semacam-macam, tak semacam berada di di tanah haram. Banyak lagi perkara-perkara. Cuma itu yang kita jelas, kita boleh nampak tentang perkara tersebut. Jadi sebab itulah kita kena ingat ibadat haji ini adalah kita kena tengok sebelum, semasa dan juga sesudah melakukan ibadat tersebut. Nak menunjukkan kecintaan kita, pengorbanan kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadat haji ini sebagai untuk melatih diri kita melakukan korban atau pengorbanan.
Bukan korban dari aspek sekadar sembelih seekor lembu, seekor unta, tak. Kalau kita tengok kat Mekah tu, kalau Aidil Adha, kadang-kadang kita yang buat haji ni pun tak terasa bahawa kita ini berkorban atau ambil bahagian dalam korban. Ha, sebab apa? Sebab kadang-kadang tak tengok pun. Ha, tak tengok pun, kita berada bawah kemah je. Duduk di Mina. Ha, duduk di Mekah. Duduk di Jamarat. Ha, kadang-kadang kita tak tengok pun binatang korban kita. Ha, tak ingat pun kadang-kadang, eh aku ni korban ke tak? Ha, kadang-kadang tak ingat, cuba tanya orang yang pergi haji. Kecuali orang yang pergi sama hadir lah, tempat penyembelihan. Kan? Tapi berapa kerat kita daripada kalangan kita yang boleh pergi sampai di Mina ke tempat penyembelihan dia untuk tengok. Kan? Masing-masing duduk sibuk. Ha, kenapa? Yang penting dah bagilah. Dah bagilah untuk korban dan sebagainya. Dah melakukan, dah melakukan ibadat korban. Ha, kadang-kadang tak terasa. Ha? Bahkan kita kat sini akan lebih terasa. Kan? Kita akan lebih terasa. Ha, jadi orang yang buat ibadat haji, dia kena tengok bagaimana keadaan kita semasa kita menghadapi kematian. Bagaimana keadaan kita semasa kita berada dalam alam kubur. Bagaimana ketika kita berada di alam akhirat. Semua itu kita akan dapat rasakan pra kepada ni. Peri kepada semua ni. Peri kepada manusia menghadapi kematian. Peri kepada manusia berada di alam barzah. Peri kepada manusia berada di alam akhirat. Seolah-olah situasinya begitulah situasinya apabila kita berada, apabila kita berada di sana. Macam kita nak mengerjakan haji, kita tengok semasa kita nak mengerjakan haji, kita meninggalkan segala apa yang ada di rumah kita ni. Anaknya, isteri, kalau isteri tak ikut, tapi anak jelas tak ikut. Kita meninggalkan anak-anak kita, kita meninggalkan saudara kita, kita meninggalkan harta benda kita, kereta kita letak ke tepi, jawatan kita letak ke tepi. Sana tak ada pun orang nak anggap ini pengarah CEO mana. Kan? Tak ada orang nak harap, ini ketua jabatan mana, tak ada. Ini pangkat apa, tak ada. Sana sama saja. Pakaian sama saja, semua putih. Semua pangkat jawatan kita letak sangkut kat airport KLIA atau di Kelana Jaya. Semua sangkut kat sana. Ya, semua sangkut kat sana. Nah, ini semasa kita nak pergi mengerjakan haji. Jadi gambaran ini apa dia? Gambaran ini menggambarkan kepada kita bagaimana ketika kita nak meninggalkan dunia yang fana ini. Nak meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi kata tiga yang akan ikut kita ke kubur. Tiga. Semua pergi, sanak saudara, isteri, anak pergi. Harta pun pergi juga ke kubur. Tak pergi apa? Isteri kita dan anak kita hantar kita kubur, naik apa? Naik kereta kita lah juga. Semua pergi ke kubur. Amalan kita pun pergi ke kubur. Tetapi Nabi kata yang tinggalnya satu saja berada bersama dengan kita, iaitu amalan kita. Amalan kita. Ini yang kita kena ingat. Amalan kita. Ha? Sebab itulah apabila kita berada di alam kubur, apabila kita dah dimasukkan ke liang lahat, maka semua dah balik dah. Isteri, anak, sanak saudara, rakan taulan dan sebagainya, semua balik. Kereta kita pun balik juga. Semua balik. Yang tinggalnya kita kat dalam tu bersama dengan amalan kita. Ini yang Nabi kata. Yang tinggalnya hanyalah amalan kita berada kat situ. Jadi kita akan berada bersama dengan amalan kita sebagai pengiring kita, bodyguard kita ketika itu. Allah, ini yang kita kena tengok. Ya. Putus segala. In qata'a amal ibni Adam. In qata'a amal ibni Adam. Illa min salas. Itu yang Nabi kata. Dalam satu hadis yang lain. Bahawa terputus semua. In qata'a. In qata'a dalam bahasa Arab. Kalau kita ambil kapak tu terus potong. Terus terputus. Itu yang kata in qata'a. Terputus terus. Tidak ada sambungan, tidak ada wayar, walaupun satu, satu, dua, tiga wayar yang masih bersama, tak ada. Putus, inqata, terus. Putus. Apa putus? Amal ibnu Adam illa min salas, amalan anak Adam kecuali tiga perkara. Tiga perkara. Tiga perkara yang kita kena ingat. Yang ada, yang boleh membantu kita yang tidak putus lagi.
harta sedekah jariahnya, dengan waladin soleh, anak yang soleh yang mendoakan kepada kita, dan ilmu yuntafa'u bih, dan ilmu yang kita tinggalkan. Maksudnya perkara-perkara yang kita tinggalkan di dunia ini ada yang boleh support kita lagi, yang boleh membantu kita, yang boleh bagi shell kepada kita lagi semasa kita berada di alam barzah. Cuba bayangkan. Jadi masa kita hidup ni lah kita nak gunakan tiga perkara ni, agar pastikan, confirmkan bahawa tiga perkara ini boleh menjadi aset kepada kita, boleh menjadi penghubung kepada kita, penyalur kepada kita semasa kita berada di alam barzah. Tengok apa tiga perkara tu, mudah je. Bagilah ilmu pada sesiapa, insya-Allah orang tu amal ilmu, insya-Allah sampai kepada kita. Bagilah, kita ada sedekah, harta bagi sedekah. Terutama yang jariah ni, kita akan dapat. Selama mana ia digunakan, maka selama itulah kita akan dapat. Anak yang soleh, anak yang soleh lagilah mudah. Setiap orang berkahwin dapat anak, anak itu perlu dididikkan agar dia menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh ni mula daripada kita, kita berada dalam keadaan nazak, kita berada dalam keadaan sakit, itu pun dia dah berada bersama dengan kita. Allah, tolong kesatkan, lapkan peluh kita, pangku kita nak pergi bilik air masa kita sakit, masa kita tengah nazak pula dia berada di pangkuan, dia memangku kita. Ayah, ingat ayah, la ilaha illallah, dia yang bantu kita dah saat itu. Lepas kita meninggal pula, dia yang yang merapatkan mata kita, dia yang mengambil kain tudung muka kita pula, kan, ambil baca apa-apa untuk membantu kita ketika itu. Dan kemudian apabila kita dimandikan, anak kita itulah yang memandikannya. Allah, anak kita yang memandikan. Sebab apa? Sebab kalau anak kita yang memandikan kita, dia terasa, sensitiviti itu terasa. Dia mandi, ambil air jirus dengan hati yang sayu. Ya Allah, inilah jenazah ayahku, ya Allah. Sekarang aku mandikan dia, ya Allah. Tanamkanlah keikhlasan dalam hati aku untuk memandikan ayahku ini, ya Allah, ibuku ini, ya Allah. Kalau dulu dialah yang memandikan aku, ya Allah, semasa aku fikir aku masih kecil, ya Allah, sekarang aku pula, giliran aku pula yang memandikannya, ya Allah. Tengok sensitiviti. Maka dia akan datang. Oleh itu, ya Allah, ampunkanlah ayahku ini, ya Allah. Kasihanilah ayahku ini, ya Allah. Tengok anak yang soleh. Apabila dia kapankan kita pula, ya Allah, ini ayahku, ya Allah, jasad ayahku, ya Allah, aku memakaikannya pakaian, ya Allah, dengan kain kapan, ya Allah. Kalau semasa aku kecil dahulu, ya Allah, dialah yang memakaikan baju padaku, ya Allah, dialah yang menutupkan auratku, ya Allah, dialah mengajar aku bagaimana untuk menutup aurat, ya Allah. Tapi sekarang aku pula yang menutupkan auratnya, ya Allah. Aku yang memakaikan baju kepadanya, yang kain kepadanya, ya Allah. Maka engkau ampunkanlah dia, ya Allah. Sensitiviti anak. Kalau dia juga pula yang solatkan kita pula, ya Allah, inilah jasad ayahku, ya Allah, aku solatkan dia, ya Allah, aku solatkan dia, ya Allah. Kalau dulu dia yang ajar kepadaku bagaimana cara untuk solat, ya Allah, semasa aku masih kecil, ya Allah, sekarang giliran aku pula, ya Allah, untuk menyolatkannya, ya Allah, untuk menyembahyangnya, ya Allah. Maka engkau ampunkanlah dia, ya Allah. Kalau anak yang soleh, itu aset yang kita nak pupuk ni, anak yang soleh. Dan apabila kita dimasukkan ke liang lahat, dia yang paling awal turun ke liang lahat, sambut kita, ambil sambut kita, masukkan kita ke liang lahat dengan perasaan yang penuh emosi dan juga sedih, ya Allah, ini adalah jasad ayahku, ya Allah, akulah yang mengendongkannya, ya ni Allah, akulah yang memapahkannya dan meletakkannya ke liang lahat, ya Allah.
Kalau dulu dialah yang sentiasa mendukungkan aku, ya Allah. Semasa aku kecil, dialah yang membawa aku ke mana-mana. Menidurkan aku, mendukungkan aku, mengendongkan aku, ya Allah. Dan meletakkan aku di mana-mana tempat tidurku, ya Allah. Tapi sekarang giliran aku pula, ya Allah, meletakkan jasadnya, ya Allah, di liang lahat ini, ya Allah. Maka engkau ampunkanlah dia, ya Allah. Kesianilah dia, ya Allah. Kesianilah ayah dan ibuku ini, ya Allah. Tengok sampai akhir, anak yang soleh. Yeah. Dan lepas daripada tu, doa, ziarah kubur akan sentiasa dilakukan. Itu yang Nabi katakan tidak putus tu. Itu yang Nabi kata tidak putus. Jadi kita dah tahu, maka inilah caranya. Semasa kita masih hidup ni lah. Kalau kita dah meninggal, dah tak ada apa, tak boleh buat apa dah. Semasa kita masih hidup ni lah, kita nak didik, bentuk anak kita agar dia jadi macam tu. Agar masa kita meninggal nanti, ah, Pak Imam lah mandikan dia. Kan? Ah, kan kita dah bayar package. Oh, anaknya. Kita dah bayar package. Ah, di khairat mana-mana. Dialah yang uruskan semua sekali. Mandinya, kapannya. Hatta solat pun kadang-kadang ada anak yang tak nak ke depan jadi imam. Masya Allah. Ini masalah kita. Kan, masalah kita sekarang, anak banyak perhatikan perkara ini. Banyak kita dah buat pengurusan jenazah dan sebagainya. Kalau anak buat pengurusan jenazah, insya-Allah anak akan pelawakan dahulu anak ataupun orang yang terdekat dahulu. Mana-mana ada anaknya orang terdekat, sila masuk ke bilik jenazah. Sebab kita nak minta dia sendiri yang mandikan. Dia sendiri yang kapankan. Terutama sekali apabila solat, dia sendiri, sila imamkan. Itu ayahmu, itu ibumu. Takkanlah kita tak nak. Kitalah yang solatkan. Ya. Jadi kalau selama ni, kalau kita hidup atas dunia ni, adalah anak 10 orang anak ke 12 orang anak pun, kalau tidak ada seorang pun daripada 12 orang itu masa kita meninggal nak solat, nak jadi imam, nak solatkan kita, Allah tak tahulah. Nah, anak ramai bunyi. Ha? Sedozin 12, 13 anaknya. Tapi yang nak tampil ke depan seorang pun payah. Jadi kita kena tanyalah, adakah kita berjaya mendidik anak kita untuk menjadi aset kepada kita, yang Nabi kata waladin salihin yada'ulah. Ha, itu yang kita kena tengok. Baik, itu yang ayah, kalau kita tengok situasi apabila kita melakukan haji, seolah-olah kita nak tinggal lah. Ya, nak tinggal lah. Sebab itu nak pergi haji tu berpeluk-pelukan, ucap selamat tinggal, mohon maaf dan sebagainya, kan. Ah, mohon maaf kalau kita meninggal sebelum sempat mohon maaf. Kadang-kadang tak sempat mohon maaf pun sebab kita meninggal tak tahu. Haji ni kita dah tahu nak pergi bila-bila. Kita dah tahu bila penerbangan kita, KT berapa, kita dah tahu. Okeylah. Kan? Ah, ini yang kita kena tengok. Dan perjalanan yang kita lalui untuk sampai ke Mekah. Sama ada melalui apa dulu, kapal laut. Kapal laut lagilah terasa. Kan? Sampai 2-3 bulan berada di lautan, lagi terasa. Nak pergi tu bawa berbagai-bagai bekal. Kan? Kita dengar datuk kita pergi dulu macam-macam bekal bawa. Ikan keringnya dengan serundingnya. Kan? Semua bawa. Berasnya bawa naik atas kapal. Kan? Bawa naik atas kapal. Semua bekalan. Apa boleh tanya, kenapa bawa sampai tahap macam tu sekali ni bekal-bekalan ni? Habis tak bawa bekal nak makan apa? Ah, tak bawa bekal nak makan apa kat sana? Bawa bekal. Tapi ingatkah kita, kita nak pergi ke kubur ni ada bekal ke tak ada bekal? Duduk dalam liang lahat ni, duduk di alam barzah ni bukan sekadar 2-3 bulan. Bukan sekadar 2-3 bulan pergi naik kapal. Alah, bukan kapal lah, naik flight sekarang pun 8 jam pun bawa bekal juga. Kan, bawa bekal juga 8 jam pun tak boleh. Tak boleh pasal apa? Tak boleh, orang kata makan kat Mekah tu lain sikit. Lain sikit. Ada ala-ala Arab sikit dan sebagainya. Tak boleh, tak boleh makan, kena bawa juga. Bawa juga.
Sesungguhnya kita kepada bekal. Kenapa? Bekal ini perkara penting. Memang pentinglah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam surah Al-Hasy, Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, cari bekal. Bawa bekal. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tanzur ni tengok, kena tengok bekal kamu nak bawa untuk hari esok. Apa dia hari esok kamu nak bawa bekal? Kena tengok bekal ni mencukupi ataupun tidak. Ah, ni bekal. Allah suruh kita berbekal. Allah minta kita berbekal. Baik, sekarang cuba tanya diri kita masing-masing, cukup ke tak bekalan yang kita akan bawa ni? Kan, kita nak musafir, tak tentu, mungkin besok dah musafir. Kan, mungkin besok dah musafir. Musafir ke lain pula lah. Musafir ke alam barzakh. Kan, sekarang ni pun kita musafir juga. Kita hidup sekarang ni pun musafir juga. Kan? Nabi sendiri menyatakan, kun fid dunya ka'annaka 'abiri sabil. Kamu hidup atas dunia ini seolah-olah kamu sedang mengembara, bermusafir. Memang betul lah. Kita bermusafir sementara nak tunggu bila untuk ke alam barzah pula. Kita musafir daripada alam roh, kita pergi ke alam rahim ibu kita. Daripada alam rahim kepada ibu kita, kita pergi ke alam dunia ini. Daripada alam dunia ini, kita akan transit ke alam barzah. Daripada alam barzah, kita akan terus pergi ke alam akhirat. Kan? Maksudnya musafir. Sebab itu orang Syiah, dia kata apa? Dia kata, kita ini memang sentiasa bermusafir. Selama mana kita hidup, selama itulah kita bermusafir. Sebab itu kita boleh jamak solat, boleh kuasa solat. Allah pula dah. Kan, itu yang jadi 3 kali sehari solat. Kan, tak jadi 5. Sebab jamak je. Kan, ini musafir. Kan, kita kena musafir. Jadi, kita nak keserusnya macam mana? Ada ke tak bekalan yang kita nak bawa? Nak duduk kat sana tak tahu berapa lama lagi. Jadi sama juga situasinya dengan orang yang melakukan haji. Kan? Orang yang melakukan haji, pergi buat haji, bawa segala bekalan. Bukan makan saja, kadang-kadang bawa ubat. Ubat saja satu beg kecil. Ubat saja satu beg kecil. Ambil semua, beli semua, masukkan dalam beg kecil tersebut. Apa-apa ubat dan sebagainya. Pakaian, bawa pakaian. Nak pakai kat sana nanti macam mana? Bawa. Maksudnya bekalan kita bawa banyak. Ini menggambarkan seseolah kita membawa, mencari bekalan. Kita melakukan amalan, seberapa banyak amalan atas dunia ini untuk bekalan kita di alam barzah kita nanti. Kesusahan bagaimana kita berada di Mekah, di Madinah, begitulah juga gambaran kita. Adakah kita susah ataupun senang berada di alam barzah? Sama susah ataupun senang kita berada di Mekah dan Madinah, makan mudah apa semua berasaskan pada bekalan yang kita bawa. Sama juga kita berada di alam barzah, susah senang kita berada di alam barzah berdasarkan kepada amalan yang kita bawa. Cukup ke tak cukup? Air cukup ke tak? Makan cukup ke tak? Berasaskan kepada kepada perkara-perkara yang semikian. Baik, kemudian semasa wukuf di Arafah, lagilah kita boleh nampak wukuf di Arafah menggambarkan kepada kita satu perhimpunan besar yang menghimpunkan jutaan manusia. Berbagai-bagai warna kulit kita boleh tengok. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang kuning lansat, ada yang macam-macam kita boleh jumpa orang kat sana. Macam-macam. Dan yang paling menakjubkan, dalam pakaian yang sama je. Tak ada orang Melayu nak bawa dengan sampingnya, baju Melayu bersamping. Kan orang Afrika nak bawa dengan jubah besar dia tu. Tak ada. Kan? Tak ada orang Pakistan nak bawa dengan seluar Pakistan dia, dengan baju Pakistan. Tak ada. Tak menggambarkan budaya dah. Tak ada budaya dah. Sebab apa? Masing-masing satu budaya. Satu budaya. Satu bangsa. Satu umat. Ini yang kita tengok. Jadi semua bawa. Dalam keadaan sedemikian berada di Arafah.
Walaupun berlainan sedemikian, menggambarkan kepada kita satu gambaran semasa kita berhimpun di padang mahsyar nanti. Ya, menggambarkan semasa kita berada berhimpun di padang mahsyar nanti, begitulah situasi dan juga keadaannya. Kadang-kadang kita di Arafah tu kadang-kadang tak nak tahu hal orang lain dah. Sebab apa? Sebab kita di kemah kita ni duduk ni macam mana ni. Kemah kita ni kalau hujan pula tiris sana tiris sini pula nak jaga kita. Kadang-kadang ada nyamuk pula, macam mana nak lindung diri kita? Kan? Makan pula pula orang hantar makan tu masing-masing ambil makan. Tak, orang lain pun dah tak tengok dah. Kan? Itulah situasi kita semasa kita berada di padang mahsyar nanti. Apabila kita dibangkitkan, apabila tiupan sangkakala yang kedua dihidupkan, dibunyikan, maka ketika itulah tumbuh bat cendawan. Itu gambaran-gambaran yang kalau kita baca Al-Quran, tumbuh dek bat cendawan daripada kubur masing-masing. Hidup masing-masing di padang mahsyar, dan kita dibangkitkan itu pula digambarkan oleh Nabi SAW dalam keadaan tidak berpakaian. Lagilah kita duduk di Arafah tu dah ada pakaian jugalah. Ha, kita katakan ada jugalah pakaian. Satu, dua, kalau yang laki tu satu bawah, satu atas. Ada juga. Tapi di padang mahsyar nanti dah tak ada dah. Kan? Dah tak ada dah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah apabila Rasulullah berceritakan tentang perkara ini, ya Rasulullah, tak malukah kita nanti ya Rasulullah? Kan, tak malukah nanti kita ya Rasulullah dibangkitkan dalam keadaan sedemikian? Orang tu tengok, orang ni macam-macam, semua pakat tengok. Macam mana ya Rasulullah, sebab semua telanjang? Rasulullah kata, ya Aish. Ini panggilan manja kepada Aisyah. Ya Aish. Ha? Sebenarnya, ketika itu, kita dah tak nak ambil tahu dah hal orang lain. Tak nak ambil tahu dah hal orang lain. Tak ada masa, ya Aisyah. Masing-masing nak bawa diri je masing-masing tu. Nak bawa diri masing-masing. Suami dah tak kenal isteri, isteri tak hiraukan suami. Anak-anak tak hiraukan ayah, ibu bapanya lagi. Apatah lagi rakan-rakan, jiran-jiran lagilah tak nampak. Tak tengok pun jiran-jiran dia. Sebab apa? Sebab masing-masing nak bawa diri masing-masing pada hari tersebut. Dalam suasana yang kelam kabut tersebut. Allah, ini yang Rasulullah jelaskan kepada Aisyah. Tak ada masa Aisyah. Dah tak ada masa lah. Ha? Masing-masing dengan hal masing-masing. Ada yang nak cari itu, nak cari itu. Apa yang penting masing-masing nak cari syafaat. Ha? Masing-masing nak cari syafaat. Nak cari orang yang boleh bagi syafaat. Dan kalau kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang lain, tak lain dan tak bukan orang yang akan berikan syafaat kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing nak cari Nabi ni. Nak cari Nabi, nak dapatkan syafaat. Cuba bayangkan, kalau kita hidup atas dunia ini, kalau sebelum ni, kita duduk dekat dengan dia pun kita tak jeling, jiran sebelah rumah kita pun kita tak tegur, duduk satu taman pun kita tak kenal, macam mana apabila kita jumpa kat mana besok-besok, ada ni nak layan kita. Nak layan ke tak agaknya? Kalau kita lah. Tak payah tanya Nabi lah. Kalau kita nak layankan tak? Ha? Kita duduk berjiran pun dia tak pernah tegur kita. Ha? Duduk setaman pun dia tak pernah jumpa. Apa-apa pun dia tak pernah pergi rumah kita. Buat jamuan, buat kenduri pun jemput kad, 2-3 kad bagi. Tak pernah sampai juga kat rumah kita. Agak-agaknya kalau jumpa kat mana-mana, dia duduk dalam keadaan nak minta bantuan daripada kita. Agak kita nak layankan tak? Mungkin layan, nak layan. Dalam keadaan dua lah kadang-kadang macam tu. Sama juga kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri tu agaknya tergamak ke tak kita nak pergi jumpa dengan Nabi? Kalaulah semasa hidup atas dunia ni, satu sunnah Nabi pun kita tak pernah amalkan. Satu sunnah Nabi pun kita tak pernah amalkan. Cuba bayangkan. Jadi adakah kita macam terhege-hege, tersengih-sengih lah.
nak pergi minta kan? Ha, kalau tergamak pun nak cari syafaat tu. Sedangkan atas dunia kita, orang sebut hadis, orang sebut sunnah Nabi pun kita buat jeling tak tahu. Alah, apa sunnah? Alah, pakai macam tu sekali. Apa pakai gitu nak nak ikut Nabi kononnya? Allah makan pun cara macam tu. InsyaAllah, kita ni dah modern sekarang. Macam-macam kata. Kan? Macam-macam kata. Tak nak ikut sunnah. Yang tak nak ikut sunnah. Orang baca hadis pun di masjid tak pernah nampak muka. Tak pernah belajar. Orang baca hadis an Bukhari, an Muslim, riwayat Muslim, riwayat Bukhari, riwayat Tirmizi. Kan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Umar bin Al-Khattab, tak pandang pun. Tak nak dengar pun apa yang Nabi kata. Tiba-tiba sana kita nak jumpa dengan dia. Nak minta syafaat dengan dia. Ha, ini kita kena fikirkan. Ha, kita kena fikirkan. Ha, jadi itu situasinya. Ha, suasana yang yang berlaku. Jadi itulah. Ha, apabila kita pergi haji, kita rasa situasi itu berada dalam keadaan sedemikian. Baik, semasa kita mengerjakan haji, pakai pakaian ihram. Dalam serba putih, satu warna pula. Ha, nak menggambarkan kepada kita, itulah pakaian kita semasa kita disemadikan nanti. Ya, hebatlah, sejauh mana hebat atas dunia ni, mendabik dada atas dunia ni, nak bantu orang, nak senyum kepada orang pun tak nak. Ha, hebat dengan jawatan tinggi dan sebagainya, dengan orang panggil dengan berbagai-bagai jawatan, pangkat pula, ha, dan lain-lain gelaran diberikan. Ha, hebatnya rasa. Tapi kalau meninggal, orang pakai kain putih tu je juga. Tak kira lah yang di-Pertuan Agong ke, As-Sultan mana sekalipun, Datuk Tan Sri mana sekalipun yang meninggal, kan, orang dapat gelaran apa pun, jawatan apa pun, CEO mana pun, pengarah mana pun, ketua jabatan mana pun, tapi apabila meninggal, kain putih yang nipis itulah yang dipakaikan orang. Dan kain putih ini dia tak ada level-level. Oh, aku nak nanti aku mati besok, kain putih aku, kain kapan aku tu berilah, ha, yang mahal sikit, yang RM50 sekaki ke, seller, atau semeter. Oh, tak ada. Kan? Tak ada kain putih itu jugalah. Ha? Tak ada kain putih yang lain. Kan? Itu juga yang dipakaikan kepada orang yang berada di rumah setinggan pun, kain putih itu jugalah. Kan? Ha? Orang yang berada, hidup kat mana pun, kain putih itu jugalah apabila sampai. Tanyalah masjid mana-mana pun, package, apabila package bagi untuk kapan dan sebagainya, tempat ana pun kalau masuk dalam bilik pengurusan jenazah tu, kain itulah semuanya. Tak kira siapa yang meninggal, student ke yang meninggal, pensyarah ke yang meninggal, staff ke yang meninggal, ataupun orang daripada masyarakat luar yang minta kita uruskan pun, kain itulah yang kita ambil. Sama je. Kan? RM3 semeter je. Allah. Itu je. Ha, jadi ini nak menggambarkan bagaimana, ha, persamaan kita sebenarnya. Ha, tak ada lebih, tak ada kurang pun. Ha, jadi semasa kita buat haji pun, pakaian ihram itulah yang akan membaluti tubuh kita itu. Dan semasa kita meninggal, itulah juga, color itu jugalah yang akan membaluti tubuh kita sesudah nyawa kita terpisah daripada jasad. Dan itulah satu-satunya pakaian rasmi yang kita pakai semasa kita melakukan ibadat haji dan juga umrah. Ha, ini gambaran-gambaran yang boleh kita kita lihat. Jadi sebab itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita melakukan ibadat haji ini, masa cergas dan masa tengah aktif inilah yang yang perlu sepatutnya. Sebab apa? Sebab apabila kita dengar haji tu, macam-macam seolah orang meninggal, bawa ke kubur apa semua, maksudnya susahnya keadaan situasinya. Kan? Susahnya kan sesuatu yang macam tu. Kan memang itulah hikmah ibadat haji sebenarnya, nak rasakan tu. Kan? Hikmahnya macam tu. Hikmahnya agar dapat merasakan sama-sama. Tapi kita sekarang ni
Hikmah tu kadang-kadang dah hilang dah. Kan? Apa tak hilangnya? Kan? Pergi haji buat yang yang rukun dan wajib je. Berapa hari je kalau rukun dengan wajib buat haji ni, berapa hari je boleh pergi? Tak sampai 40 pun. Kan? Pergi berapa hari je boleh balik dah. Kan? Dah lah gitu pergi pula. Duduk tempat khusus pula. Kan? Duduk di hotel mewah pula. Kan? Kat Mekah pun duduk depan Kaabah. Kat Mekah duduk depan Kaabah. Kat Jamarat melontar tu pula. Tu kan ada hotel atas bukit tu kan. Duduk kat situ pula. Bukan duduk dalam kemah. Duduk kat situ. Ni yang package-package yang yang RM150,000 sekali. RM150,000 sekali pergi. Orang yang pergi muasasah RM10,000 je. Cuba bayangkan RM10,000 dengan RM150,000. Berapa kali pergi haji boleh dapat. Kan? Kalau nak sponsor orang yang RM10,000 ni, berapa orang dah boleh pergi berhantar. Gitu saja. Nah. Jadi tak terasa. Hikmah tu tak ada. Hikmah agar orang tu merasakan keberadaan dia semasa dia melakukan ibadah haji tu. Nak merasakan susah, senang, bersama-sama tu dah dah tak ada sekarang. Sampai tahap yang begitu sekali. Jadi sebab itu masa kita masih kuat ini. Kan? Tolaklah kota tu, tolak dahulu. Maksudnya sekarang ni memanglah kota. Kan? Tak apalah. Tapi dalam keadaan sedemikian, kita kena jaga. Terus ada peluang, terus pergi melakukan ibadat haji. Terutama kalau waktu yang masih muda ini. Kan? Jangan duk fikir yang macam-macam. Masih terlalu muda lagi, awal lagi lah. Nanti apabila haji pula nak balik ni, payah pula nak jaga imej haji ni. Orang duk pagi haji, haji pula ni payah pula. Macam-macam fikir orang sekarang. Kan? Sebab nak tak nak tak nak pergi haji awal ni. Kan? Tak apalah, kita ni sekarang ni kerja banyak. Kerja banyak. Sibuk memanjang. Kalau nak ikutkan sibuk memanglah. Kan? Kita ni kalau nak ikutkan sibuk, kita ni sekarang hidup kita ni kalau nak ikutkan sibuk memang tak akan terbuat ibadat-ibadat lain. Kalau nak ikutkan sibuk memang kita tidak akan hadir kuliah agama. Kalau nak ikutkan sibuk memang kita tidak akan hadir. Kalau nak ikutkan sibuk memang kita tidak akan sempat untuk berjemaah di masjid solat 5 waktu. Tak akan sempat. Kalau ikutkan sibuk kita. Yeah. Maksudnya apa? Maksudnya kita sendirilah yang kenakan sediakan satu masa. Kan? Kalau kita boleh sediakan satu masa untuk meeting itu, meeting ini dan sebagainya, kenapa tak boleh kita sediakan satu masa untuk kita duduk dalam majlis ilmu? Ini time majlis ilmu, tak boleh, sibuk, ada itu, ada ini dan sebagainya. Tapi kalau time meeting, tak boleh, yang lain kena batalkan semua sebab ada meeting pula. Ini masalah kita sekarang. Masalah kita sekarang, masalah nak dengan tak nak itu. Kan? Nak dengan tak nak itu. Itu yang paling utama sekali. Yang kita kena kena fokuskan. Kan? Yang kita kena fokuskan. Ini yang kita nak nak lihat di sini. Jadi, itulah yang kita kena lihat dalam perkara-perkara yang sedemikian. Dan itu yang kita kena tengok. Jadi, berikan fokus, berikan tumpuan. Kita kena berikan tumpuan. Kalau kita tak ambil masa, memang tak akan ada. Anak sekarang banyak apabila kita invite datang ke kuliah, datang ke majlis ilmu, kan? Datang qiyamul lail, datang nak iftar sekali, macam-macam bagi alasan, sibuk, meeting, bengkel, mesyuarat dan sebagainya. Memang kalau kita tidak sediakan masa, memang tak dapat dengan keadaan kehidupan kita pada hari ini. Yeah. Anak sendiri pun kalau tak sediakan masa, mana boleh nak mengimamkan duduk kat sini. Yeah. Kalau tak sediakan masa, bukan anak tak ada bengkel, bukan tak ada meeting, bukan tak ada kerja. Ada kerja. Yeah. Tapi kenapa? Masa anak adalah kat sini. Pagi Ahad adalah kat sini. Bawa fiqh sunnah, bawa fiqh manhaj Imam Syafi'i. Malam Rabu bawa tafsir ayat ahkam, adalah kat sini. Itu masuk kat sini. Kat lain lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tak sediakan ruang masa, memang tak dapat. Memang tak dapat.
Kita akan sibuk manjang macam-macam, terutama sekali orang yang duduk dekat dengan kita. Ha, syaitan-syaitan yang duduk dekat dengan kita tu kan, macam-macam. Kita duduk dalam majlis ilmu dah, duduk dah. Aku nak dengar duduk majlis ilmu tu. Allah pun ceramah tak hadir pula. Ada yang ganti pula, baliklah. Sempat lagi balik walaupun niat dari rumah tu dah baiklah. Kan memang nak duduk majlis ilmu tapi kerana sedikit saja teknikal je orang lain. Oh, tak kena macam ni. Kan? Ataupun lepas subuh dah diumumkan, insyaAllah kita ada kuliah subuh. Ataupun lepas maghrib, insyaAllah kita ada kuliah maghrib. Malam ni tuan-tuan, hadirin-hadirat dijemput untuk hadir bersama-sama kita meriahkan. Macam-macam perasaan itu. Anak tak makan nasi lagi. Ya, isteri nak minta pergi kat kedai, nak beli tom yam, kena balik. Ya, macam-macam. Akhbar hari ni tak sempat baca lagi. Allah, memanglah. Ya, sebab itu kita kena berikan masa. Ingat, kita kena berikan masa. Jangan kita sibuk memanjang, tahu-tahu aku dah kat dalam kubur. Ah, sudah kalau macam tu, macam mana agaknya? Kan? Tahu-tahu baru je niat nak pergi masjid. Dalam kubur dah. Dalam kubur dah. Masa tu mulalah. Ya Allah, hantarkan aku semula atas dunia, ya Allah. Hantarkan semula atas dunia walaupun sekejap, ya Allah. Untuk aku jadi orang yang soleh. Hantar sekejap aku nak jadi orang yang soleh, ya Allah. Hantarlah, ya Allah. Allah kata apa? Allah kata tak akan capai. Tak akan capai. Tak ada dah ketika itu. Tak ada dah ketika itu. Ya ayyuhallazina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula. Dia kata apa apabila datangnya maut? Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apabila dah mati, dah meninggal, ya Allah, tangguhkanlah aku, ya Allah, kepada ila ajalin qarib, kepada satu masa yang sedikit pun tak apa, ya Allah. Aku nak hidup semula atas dunia ni, ya Allah. Nak jadi orang yang soleh, ya Allah. Allah jawab apa? Walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa'a ajaluha. Habis cerita. Full stop. Allah kata apa? Allah kata tidak akan walan. Dalam bahasa Arab apa dia lan nun, selama-lamanya tak akan berlaku apabila lan duduk kat depan. Selama-lamanya tidak akan berlaku. Walau apa terjadi, walau magic ke datang, kan? Apa tak akan berlaku lan. Walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa'a ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan, memperlewatkan walaupun sedikit apabila dah sampai ajalnya. Maksudnya tak payah minta lah. Dan bila sampai ajal habislah. Kat situ je lah. Ini yang kita kena tengok. Kan? Kita tak nak jadi macam tu. Jadi sebab itulah. Sebab itulah Nabi menyatakan bahawa sibuk, sibuk yang betul, yang boleh berikan alasan sibuk yang betul ni ada dua tempat je. Satu di dunia, satu di akhirat. Tu je yang boleh, yang manusia boleh beralasan sibuk. Kan? Pergi ke rumah, insyaAllah malam ni kita ada kuliah, sila datang beramai-ramai ke rumah, ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita mengiktiraf ke masjid. Maaflah cik, saya sibuk. Maaflah cik, sibuk. Kan? Sibuk. Kan? Malam ni kita ada program ceramah agama. Allah, maaflah cik, malam ni meeting ada ni. Ada meeting. Kan? Macam-macam bagi alasan. Sibuk memanjang. Nabi kata hanya ada dua tempat sahaja yang kamu boleh bagi alasan sibuk. Yang pertama indal gharghar,
Yang pertama semasa kamu hidup atas dunia, iaitu ketika datangnya malaikatul maut, datangnya malaikatul maut menghampiri kamu dan nyawa sudah berada di halqum. Ketika itulah kamu betul-betul berada dalam keadaan yang sibuk yang amat sangat. Berada dalam keadaan sibuk yang amat sangat. Sebab itu orang yang menghadapi orang yang berada dalam sakaratul maut, yang berada dalam sakaratul maut, kena ingat apabila datangnya sakarat. Datangnya sakarat. Sakarat ni apa dia? Sakarat ni asal daripada sakar, sukran, maksudnya mabuk. Sakaratul maut, mabuk maut. Maksudnya orang yang nak mati ni berada dalam keadaan mabuk ketika itu. Nah, ini masing-masing kita ni, termasuk anak, akan merasai situasi ini. Nah, tak payah nak kata nak lari lah, aku tak. Tak payah nak kata tak lah. Masing-masing akan merasakan. Ya, walaupun bunyi sakarat, Allah takutnya. Akan menemui. Akan menemui juga. Nabi sendiri pun, kan? Nabi sendiri pun, Allah, kita tengok bagaimana situasi Nabi kan dalam menghadapi sakarat. Aisyah pangku Nabi, duduk atas riba dia, antara riba dengan dada. Aisyah letak kepala Nabi atas dada dia, pangku Nabi kan, dalam keadaan yang kami, dalam keadaan sakarat, dalam keadaan begitu lemah sekali dah ni kan. Masuk Abdul Rahman bin Abu Bakar, adik pada Aisyah, bawa kayu sugi. Rasulullah angkat lemah tangan dia, tunjuk kepada Abdul Rahman. Aisyah faham, sebagai seorang isteri dia faham, rupanya Nabi nak sugi. Sebab Nabi minat dengan kayu sugi. Nabi minat dengan kayu sugi. Maka Aisyah pun ambil kayu sugi dengan Abdul Rahman, minta, ya Abdul Rahman, had datang, siwak, bawa kayu sugi engkau. Kemudian minta Rasulullah, Rasulullah anggukkan. Maka Aisyah mamah-mamahkan kayu sugi tersebut. Kan kayu sugi itu keras kan, mamah-mamahkan, lembutkan kayu sugi tersebut. Dan Aisyah gosok perlahan-lahan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedemikian. Allah, ya Aish, ambil takungan air, ambil sapu kepala Nabi dengan air. Allah, ya Aisyah. Dan ketika itu apa yang Nabi sebut adalah dua perkara yang didetekkan oleh Nabi ketika ini. Satu, Nabi sebut as-salah. Nabi sebut as-salah. Pentingnya solat bagi kita ini, sampai Nabi sebut, sampai di dalam sakarat pun Nabi sebut. Kan? Nabi sebut sakarat pun Nabi sebut as-salah. Dan hampir nyawa nak keluar, Nabi sebut ummati. Nabi sebut ummati, ummati. Kan? Kasihnya Nabi kepada kita. Dan kasihnya Nabi kepada kita sampai tahap macam tu sekali. Sehinggakan ila rafiqil a'la. Itu Aisyah menyatakan, aku orang yang paling bahagia, Aisyah kata. Aku orang yang paling bahagia di saat Nabi nak meninggal. Aisyah kata macam tu. Oh, tanya Aisyah, kenapa Aisyah? Kerana Nabi Rasulullah meninggal di rumah aku. Bangga dia rasa Nabi meninggal di rumah dia. Kan rumah dia yang Nabi meninggal di rumah Aisyah. Pada hari giliran aku. Hari giliran dia, Aisyah. Ketika itu. Di dalam pangkuan aku. Oh, tu Aisyah bagi. Sebab apa dia bangga, dia bahagia. Dan yang keempat dia kata, saat-saat Nabi nak meninggal, air liur aku dengan Rasulullah bercampur. Allah, apa maksudnya tu? Air liur aku dengan Rasulullah bercampur, itulah yang kayu sugi tu. Dia dumat-dumatkan dengan air liur dia, dia bagi, dia sugikan kepada Rasulullah. Itu campur. Bangganya Aisyah. Bangganya Aisyah. Ini yang saat bagaimana dalam ghorghor
Dalam keadaan sakarat, inilah yang Nabi kata, seseorang itu dah sibuk. Tak ada benda lain dah yang dia fikirkan. Dah tak ada dah. Mana anak aku tak ada. Kan? Mana isteri-isteri aku ni tak ada. Tak payah. Dah tak fikir dah. Dia fikir sekarang nak menghadapi ni macam mana ni. Nak menghadapi tu macam mana? Sebab itu ulama menyatakan dia dah dinampakkan kepada dia amalan-amalan baik dan buruknya ketika itu. Dia dah nampak dah. Sebab itu kita orang yang hidup ini, kita kena melayan orang yang di saat sakarat itu dengan sebaiknya. Jangan duk pergi dia. Ayah. Jangan. Ya. Ayah. Orang kata ajam. Ayah. Dengar. Ikut ni. La ilaha illallah. Bukan macam tu. Nak ajar orang mengucap. Tak jangan. Dia dah tak tahu apa dah ketika itu. Kita kena dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh lemah lembut sepatutnya. Masa tu dengan penuh lemah lembut. Kan? Perlahan-lahan. Rapat ke telinganya. Kan? Itu bagi anak yang soleh. Bagi anak yang tak soleh pula. Atau anak yang toleh pula. Ayah! Ini! Tukar nama geram belum saing lagi ni. Allah pula dah. Kan? Bagi anak yang tu pula. Ni! Mus kat depan tu siapa punya ni? Oh pula dah. Tengok bagi anak yang tak soleh. Ya. Tapi kalau anak yang soleh, dia tahulah bagaimana cara nak melayang ayahnya ketika itu. Ya. Itu Nabi kata yang paling sibuk sekali. Sebab itulah ada di kalangan kita ni, kalau jawab sibuk, kalau dijawab masa tu, okey. Betul. Ya. Betul. Ya. Jom, hari ni kita ada kuliah subuh kat masjid, Taman Siri Pulau Perdana. Mari kita pergi, duduk dalam majlis ilmu. Banyak pahala. Allah, tak bolehlah, aku ni sibuk sakaratul maut ni, dalam keadaan sakaratul maut. Itu boleh terima alasan macam tu. Kalau alasan sibuk macam tu, okey, boleh terima. Tak apalah, kalau macam tu tak payah pergilah. Tak payah pergi kalau macam tu. Kalau macam tu, kan? Itu sibuk yang pertama. Sibuk yang kedua, bukan atas dunia lagi, di akhirat besok. Ketika mana? Inilah ketika tadilah, masa kita dibangkitkan, yang Nabi kata, ya Aisyah, tak payah fikirlah, orang tu telanjang, orang ni telanjang, orang tu nak tengok yang ni, nak tengok yang ni, tak payah fikir Aisyah, masing-masing sibuk ketika itu. Itu baru sibuk betul. Ini dua tempat yang dikatakan sibuk, yang sesibuk yang benar. Sibuk yang benar, itulah masanya sebenarnya. Itulah masanya. Jadi jangan kita berikan sibuk kita itu dengan alasan kerana tak nak hadir, tak nak berjemaah, kerana tak nak ni dan sebagainya. Yang penting kita kena bagi masa. Memang kita sibuk dari aspek kerja dan sebagainya. Anak sendiri mengakui ada kerja dan sebagainya. Tapi kalau kita tak sediakan masa, memang tidak akan dapat. Memang kita dah tidak akan dapat. Kan? Ini situasi yang sedemikian. Jadi sebab itulah kita kena pastikan situasi yang sedemikian. Jadi insyaAllah dalam ibadat korban kita nanti, kita akan tengok macam mana situasi ini. Kalau boleh orang yang dah buat haji tu, dia lagi lah boleh terbayang. Kan, kalau orang yang tak pergi haji lagi tu, akan menggalakkan dia, memotivatekan dia untuk terus pergi, untuk dia terus pergi haji. Sebab Nabi pun kata ta'ajjalu ilal haji, kamu kena bersegera pergi haji. Limaza? Orang tanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Fa inna ahadakum la yadri ya'ridu lahu. Kerana seseorang itu tak akan tahu apa yang akan menimpa dirinya akan datang. Tak tahu macam mana. Kita sedap duk target 2014. Kan? Sedap kita target 2014. Walhal Januari 2014 tu dah tak ada dah. Ya, Allah dah ambil dah. Habis tak sampai matlamat juga. Jadi masa 2013 inilah macam juga orang yang nak korban. Korban tahun ni. Tahun ni tak payahlah. Tahun depan ada lagi. Tahun depan ada lagi. Tahun depan kita ambil 3 bahagian. Jangan bimbang. Sedapnya dah targetnya. Adakah kita yakin bahawa tahun depan itu kita masih ada lagi? Ya, adakah kita yakin sedemikian? Jadi insya-Allah kita akan sambut Aidil Adha ini
Idul Adha pada hari 15 hari bulan ini, insyaAllah kita akan bersama-sama meraikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah kitanya, kita kena ingat yang pertama, kenapa kita mengambil bahagian dalam korban. Ada dua perkara yang kita kena ingat. Kita ingat dua perkara kita ambil korban ni kenapa. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kan? Daripada umur kita dilahirkan sampailah umur kita sekarang 40 tahun, 45 tahun, 65 tahun, dah berapa tahun dah Allah bagi rezeki pada kita, takkanlah setahun 480 tak boleh keluar. Macam tu. Yang selama ni setahun yang Allah dah bagi pada kita, kan? Gaji tiap-tiap bulan masuk 2000, 2000, 2000, 2000 kali 12 dah berapa, takkanlah tak boleh ambil lepas pada tu 480. Ni apa, untuk apa ni? Ini untuk Idul Adha. Ini untuk Idul Adha. Tapi kalau yang lain boleh pula sebulan. Dalam sebulan ni ni 480 untuk kereta. Ini 900 untuk rumah. Boleh pula. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita mengambil bahagianlah korban ini untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selama ini Allah Subhanahu Wa Taala setahun, dalam masa setahun Allah bagikan, peruntukkan kepada kita rezekinya dengan limpah kurnia anugerah, nikmat dan sebagainya, makan minum mewahnya dan sebagainya. Inilah masanya kita nak bersyukur, nak tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini aku korban kepada Engkau ya Allah. Lillahi Taala. Yang kedua, kita berkorban, kita ambil bahagian ini adalah kenapa? Kerana kita kena anggap bahawa kita korban ini adalah sebagai kifarat kepada apa-apa yang kita terkurang, apa-apa yang kita terabai dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat dua perkara ini. Itu tujuan kita ambil korban. Itu tujuan. Maksudnya, kalau nak ikutkan dengan 480 tu apalah, takkan dengan 480 tu kita dah buat dosa-dosa kecilnya, solat pun kita buat tak buat apa boleh tak, tapi kita anggap tak apalah sebagai kifarat kepada kita. Mungkin dalam banyak-banyak yang kita buat tu ada kita lakukan dosa, mungkin ibadat-ibadat kita ada yang kita lakukan, solat dan sebagainya, mungkin ada terkurang, tercela dan sebagainya. Okeylah, ini sebagai kifarat, kita ambil lah, kita bagi kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang yang hikmah kenapa disyariatkan untuk kita berkorban. Korban ni kalau ulama bahas, kalau nak ikutkan dari aspek nilai harganya tak memadai lah. Tak memadai. 480 atau seekor lembu, kalau ambil seekor lembu pun hanya 3000 lebih je. Tak memadai sebenarnya kalau nak ikutkan kesyukuran, syukur nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ni kepada kita ni. Ya, tapi dengan 480 itu dia lebih khusus dalam bab korban. Sebab itu Imam Ahmad menyatakan, kalaulah orang ambil satu bahagian, misalnya kita hari ini 480 ambil satu bahagian untuk korban, itu lebih baik daripada 480 ini kita derma, kita sedekah kepada lain-lain. Lebih lagi ganjaran pahala yang 480. Ataupun kita nak bagi sedekah 1000 lah. Bukan 480, 1000 kita bagi sedekah. Aku tak apa, tak ambil korban pun, tapi aku bagi sedekah RM1,000 kepada fakir miskin. Nah, ambil wang tunai, 1000. Imam Ahmad kata, lebih afdal lagi yang kita ambil korban tu, walaupun nilai harganya rendah. Itu bezanya. Beza nilai. Nilai korban tersebut. Jadi itu yang dibahaskan oleh para ulama, korban lebih afdal daripada sedekah sunat. Korban lebih lebih afdal daripada daripada sedekah sunat. Jadi sebab itulah insya-Allah kita dah tak lama nak menyambut ni, insya-Allah kita fokuskan, berikan tumpuan, sabar. Yang kuku dah panjang ni pun, anak ni pun dah panjang pun, tapi rasanya biarlah dulu, kan? Dia dalam 2 hari lagi nak selesai ni, kan? Ni pun tak cukup ni, tak apalah. Ingat, sebab sunnah Nabi kata macam tu, okey, begitulah kita.
Kan sunnah Nabi macam tu, macam begitulah kita. Ha, dan besok ni pula kan, besok ni pula hari Arafat disunatkan kita berpuasa, diampunkan kita setahun, diampunkan kita setahun akan datang pula. Dalam hadis tu pula menyatakan sedemikian, rebutlah peluang ini. Kan? Rebutlah peluang ini. Tambah-tambah pula besok Isnin pula. Kan? Hari Isnin pula. Allah, lagilah. Kan? Ah, lagilah. Ha, dan kalau rakan-rakan kita, para hujaz, ya, ibu ayah kita, sanak saudara kita, rakan taulan kita kat sana di padang Arafah tu sedang berwukuf, menunaikan solat, qiyamul lain, solat sunat-sunat yang lain dan sebagainya, apa salahnya kita kat sini juga melakukan sedemikian? Ya, apa salahnya kita juga melakukan sedemikian kat sini? Ha, ini yang kita perlu perlu lihat. Dan semasa melakukan ibadat korban nanti, patuhilah segala apa sebagaimana yang telah anda pesanlah. Sebenarnya ini dah banyak anda pesan bagi orang yang nak ambil korban itu, kalau boleh hadir sekali bersama tempat penyembelihan, kita tengok sekali darah yang menitis tersebut, dan kalau boleh yang paling afdal dia sendiri yang sembelihnya, tak apalah. Kalau tak boleh pun wakilkan kepada orang lain, dan semasa korban itu sedang disembelih, okey, niat betul-betul dan bacalah doa. Doa yang paling mudah, doa yang biasa kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacalah orang yang ambil bahagian dalam korban. Itu kita disunatkan untuk berbuat demikian. Jadi anda rasa itulah setakat. Ini bukan gantian lagi lah. Yang kira dah sebenarnya ni. Kalau macam ni dah sampai sejam lebih macam biasa juga ni kan. Dan untuk makluman, pihak penganjur menyatakan bahawa Ustaz Herianto minta maaf di atas kesulitan yang beliau hadapi. Kesulitan-kesulitan dari sudut teknikal tak sempat sampai di masjid kita ini. Tapi insyaAllah dia akan berada di Surau Nur Salam Pulau Indah Kuliah Duha. Pada hari ini akan diteruskan juga. Jadi siapa yang ingin mengikuti bolehlah ke sana pula. Jadi pihak masjid Pulau Perdana pun juga minta maaf lah di atas segala kesulitan yang ada. Dan anda minta maaf, itulah sekadar yang dapat anda sampaikan bagi mengisi kekosongan yang ada, mengisi kekosongan yang ada sebagai menggantikan apa yang ada. Jadi kalau tak sampai pada tahap itu pun tak apalah, boleh kita dapat sesuatu daripada apa yang anda jelaskan. Tapi walaupun pagi ni memang anda pun kuliah subuh, cuma kita bagi laluan, tapi dah tak ada tu okey juga. Satu, dia ada hikmah juga. Itulah, ada hikmahnya apa? Ada hikmah kuliah subuh hari ni ramai pula orang yang dengar anda berceritih. Kan? Kalau tak, mungkin sebahagian ni lah yang ada kan, yang biasa lah yang ada. Tapi pada pagi ni untungnya anda ni kan, hikmahnya ada di sebalik tu, ramai hari ni. Jadi sebab itu anda minta maaf, semangat sikit lah pasal ramai kan, semangat sikit lah cakap tu. Jadi tak apalah, rasa itu saja. Anda rasa walaupun Ustaz Herianto tak sampai pun tak apalah, walaupun sedikit sebanyak ilmu kita dapat. Dan bagi yang nak meneruskan dengan Ustaz Herianto, dia ada kuliah doa, boleh teruskan di Surau Nur Salam di Pulau Indah. Jadi anda rasa itu saja yang sempat nak sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka ya Allah, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai dan bukannya jalan orang-orang yang sesat ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, engkau tanda kelah dalam diri kami ya Allah, semangat kami ya Allah, minat kami ya Allah, untuk sama-sama kami mengikuti majlis ilmu ya Allah, majlis zikir kepadamu ya Allah, agar hati-hati kami sentiasa terbimbing ya Allah dengan majlis-majlis ilmu ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah di atas segala anugerah nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat menyambut Aidil Fitri dan seterusnya kami dapat menyambut Aidil Adha pada tahun ini ya Allah, pada tahun 1434 Hijrah ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, yang kau berikanlah ruang dan peluang kepada kami ya Allah, untuk kami isikan masa-masa kehidupan kami ini ya Allah, baki-baki kehidupan kami ini sementara menunggu
menunggu saat-saat kami dipanggil oleh-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kami, ya Allah. Janganlah Engkau sibukkan kami, ya Allah, dengan perkara-perkara yang sia-sia, ya Allah. Janganlah Engkau sibukkan kami dengan perkara-perkara yang tidak ketentuan, ya Allah. Engkau sibukkanlah kami, ya Allah, dengan hal-hal urusan keakhiratan, ya Allah. Hal-hal urusan untuk berada dalam majlis-majlis ilmu, ya Allah, untuk mendapat seberapa banyak ilmu-ilmu ini, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga kepada keluarga kami, ya Allah, ibu bapa kami, ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah, kisahinilah mereka, ya Allah, supaya mereka melihara kami semasa kami masih kecil, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Begitu juga anak-anak kami, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami semua adalah anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami daripada kalangan ulama, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. النفس تطيب وتدعو الله.